Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers. Dijual, silakan dipilih. Gedang muli cuma 20 ribuan setundun, dan juga ada gedang jantan 40 ribuan. Dipilih. Kali yang ada di Merak, nggak tahu deh ini kali apa namanya. Ini namanya Kali Ciliwung ya. Ini di Merak, teman-teman kalau mau nyebrang langsung aja nih ke sana. Inilah tempat aku bermain waktu kecil, pernah main ke sini. Dulu ini bersih teman-teman. Banyak sekali hal-hal indah yang di sini aku alami, sepertinya perosotan ke bawah. Kan? Jadi di situ ada tikus juga tuh. Tuh kan aku mandi bareng sama tikus. Ayo berangkat dah, teman-teman. Dadah, Dek. Yuk. Ngajak temen, ingin ngajak rekreasi. Hari ini ada barang apa aja, kita intip sedikit. Tuh ternyata masih kelapa. Lihat ada barang apa aja. Sekarang banyak pisang teman-teman, silakan dipilih. Harganya cuman berapa Mas Bre? Ini harga terbaru pisang nih. Pisang muli satu tandan 20 ribu. Satu tandan 20 ribu, silakan di sini. Pisang muli 20 ribu aja. Ada jantan 40 ribu, silakan dipilih. Ini bisa nego tipis ya, nego nggak tipis-tipis juga bisa. Ini gedang apa nih satu lagi nih? Oh ini ale, ini buat yang mau aja dah. Nah ini yang buat mau kelapa, kesini aja langsung, kelapanya baru ditebang kemarin. Satu biji 5.500. satu biji 5.500 saja. Kalau karungan ya teman. Kalau karungan berapa? Di sini 50 berarti 275. Nah ya. 275 kalau isinya 50, teman. Nah, di sini juga ada 6.000 kalau itu. Ini jengkol 6.000 nih satu. Enggak, satu ini kelapa. Ini kelapa ya 6.000 ya. Gede 6.000. Yang gede satu bijinya 6.000. Satu karung 300. Satu karung 300 itu ukuran gede yang super, yang merek AB. Itu paling super kualitasnya. Di sini juga ada jengkol, itu udah titipan orang, udah laku ya. Jadi stok jengkol sudah habis. Mungkin ini masih ada kelapa muda yang teman-teman mau es dugan, datang aja ke sini ke warung Mang Supri CS di alpukat. Oh ya, alpukat masih ada. Eh tadi pagi ya ke sini enggak? Teteh itu suatu. Beli ya? Tiga. Lah iya. Suruh milih, saya bilang teh pilih aja, pilih. Di sini ada selain itu ada nangka. Nangka ini berapa sekilonya bang? Ini sekilo ya? Ini 10.000 aja teman, murah-murah banget. Ini ada. Oh, ini bagus-bagus ini. Ini apa namanya? Kelapa apa? Alpukat mentega. Lagi-lagi alpukat mentega yang sekilonya tuh ada 15.000, ada 4 biji. Oke, teman-teman sekian. Terima kasih. Saya akan tagih dulu habis ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Raffi Studio 123. Sekarang aku lagi ada di Krangon, dan sebagian aku udah masuk prim memesan barang dari Lampung. Itu dari bahan-bahannya dari Sumatera, dari Riau, Bengkulu. Nah sebagian kami pesan, sekalian kami bawa barang dagangan dari rumah. Dan di sini ada dugan, ada juga kelapa, ada pukat. Nanti barang yang sudah turun itu kami gabungkan ke mobil, habis itu kami mau jual ke pedagang pasar Krangot. Stay tune terus ya. Oke, sekarang saya dan Mang Supri sedang menawarkan ke pedagang-pedagang yang ada di Cilegon. Jadi sekarang lagi negosiasi nih ceritanya teman-teman. Jadi kita lihat apakah percakapan ini menghasilkan uang. Sudah pastilah. Nah, ini bapak ini mau beli, ceritanya lagi dipilih-pilih.
wakan permati kita bongkar nih kita. Dan di sini kami punya langganan Pak Haji yang pedagang. Iya kan, kedong-dong gue pengen meru. Oh, iya kan. Kalau selalu diborong. Orang itu semua nunggu payah aku. Gue kita beda. Orang kedong. Kan di merek kedong-dong. Kalau nggak mau kan, kilo ane mau anu ku. Ki, telo nggak mau perak ku. Ki, telo nggak mau ki. Iya 52. Lah ya 52, aku telo nggak mau ku. Lama nih banget. Jadi teman-teman kenapa pedagang itu percaya sama kami karena kami berjualan apa adanya, jujur, belak-belakan, ikan otaknya segitu. Menambahinnya segini gitu. Ya, sudah tahulah kami dagangnya jujur, lalu menaikkan harga, harga sesuai yang ada di nota. Itu masuknya di agen terbesarnya yang di Lampung. Kami cuma dapat untung, paling untungnya dikit-dikit doang. Ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 2000. Ya kecil-kecilan aja. Yang penting lancar dan sama-sama menguntungkan antara kita dan pedagang yang ada di Krangot. Semoga lancar terus pedagang Krangot. Terima kasih sudah kerjasama dengan Bang Super CS. Nah, saya sudah sampai di Bojonegara. Nah, di sini saya punya langganan tukang buah-buahan namanya Bang Dulo. Jadi Kang Dulo ini adalah pedagang buah-buahan terbesar di Bojonegara. Di ini di mana ya namanya? Kalau nggak salah nama kampungnya Nyamuk. Ya ini kampung Nyamuk. Sudah jam 3 pagi, akhirnya saya dan Mang Supir sudah sampai di kampung halaman, yaitu di Pulau Ampel. Sekarang Mang Supir mau membongkar kelapanya karena ini kelapa sudah dipesan oleh orang Cibaga. Ibu-ibu ini adalah pelanggan Mang Supir dan sudah cukup lama. Alhamdulillah sekarang masih lancar. Dan bibi-bibi ini membeli 2-3 bungkus kelapa, 3 karung kelapa dan 1 gedang jaten. Rama CR Bir. Wong modalnya baik 20.000 guys. 15 ya. 15 ya. Oh iya. Rames modalnya 15 ya kan. Ada 4 ramesnya tuh. Oke, sekian, terima kasih, jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Aku ngantuk dan besok lagi ya, next, see you next time.